Buah lontar kalau digigit bisa loncat kayak gini ke debu, kira-kira benar gak ya, Marki? Oke, langsung aja yuk kita cari buah lontarnya. Sedih banget, tiba-tiba buah lontarnya gak ada gara-gara hujan. Jadi ini kebesokan harinya, alhamdulillah ada. Oke, ini aku beli yang segini dan harganya 50.000, aku tawar 45. Langsung aja kita cobain yuk, bareng Mbah. Tuing, tuing, kedebuk jebrot. Kedebuk. Mbah, ya ini teksturnya mirip banget kayak kolang-kaling, tapi dia agak keras dikit, tapi agak jelly gitu sih. Lumayan lucu sih bentuknya. Gemes gitu kayak kamu. Wah, dalamnya. Kok rambutan gua? Kok gini ya? Rasanya hambar.